Apa sih yang paling tinggi dibangun oleh manusia? Burj Khalifa. Diresmikan pada 4 Januari 2010, adalah pencakar langit megah yang menjadi landmark ikonik Dubai, Uni Emirat Arab. Dengan ketinggian mencapai sekitar 828 meter, atau setara dengan 6 Monas yang ditumpuk. Dirancang oleh arsitek terkenal Adrian Smith dari firma arsitektur Skidmore, Owings Merrill, dan dibangun oleh perusahaan konstruksi besis dari Belgia, proyek ini memakan waktu sekitar 6 tahun untuk diselesaikan, dan menelan biaya sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 22 triliun rupiah, yang jika dibelikan sebelak, bisa untuk setengah penduduk negara India. Bangunan ini memiliki desain yang menggabungkan elemen-elemen tradisional Arab dengan teknologi modern, menciptakan sebuah karya seni arsitektur futuristik. Burj Khalifa berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, hotel, dan tempat tinggal dengan berbagai fasilitas, termasuk observatorium di tingkat atas yang memberikan pemandangan spektakuler kota Dubai. Selain prestasinya sebagai pencakar langit tertinggi, Burj Khalifa juga menjadi pusat perhatian karena teknologi dan inovasi yang digunakan dalam pembangunannya, seperti sistem elevator tercepat di dunia dan penggunaan beton berteknologi tinggi.